Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan mereport anggrek koleksi saya yang pada saat ini sedang berbunga. Anggrek-anggrek koleksi saya yang sedang berbunga, ada yang baru pertama kali berbunga dan ada juga yang sudah beberapa kali berbunga. Dan juga ada jenis yang baru. Bila suka dengan channel cerita saya ini, silahkan klik subscribe ya. Untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Untuk anggrek yang pertama yang sedang berbunga ialah anggrek Phalaenopsis cornucervi. Dan untuk anggrek ini bila sudah ada speknya tentunya tidak akan berhenti untuk tetap berbunga. Dan apalagi bila speknya bercabang tentunya akan semakin cepat berbunga dan berbunganya terus menerus. Dan untuk anggrek ini asli hutan, saya dapat dari pohon yang besar di dalam hutan. Yang kedua ialah anggrek genus Dendrobium. Dan untuk anggrek ini, dari awal saya memilikinya belum mengetahui namanya. Untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga dan kuntum bunganya keluar dari ruas batang anggrek yang sudah dewasa dan gundul. Dan untuk berbunga yang pertama kali hanya mengeluarkan 2 spek bunga saja dan pada saat ini mengeluarkan 6 spek bunga di batangnya. Untuk anggrek ini berasal dari Kalimantan Selatan. Dan untuk anggrek ini aromanya wangi bila dicium. Untuk spek bunganya hampir mirip dengan anggrek Dendrobium secundum. Tetapi ini jenis yang berbeda dengan anggrek Dendrobium secundum. Dan bila ada yang mengetahui nama dari anggrek ini dapat ditulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, anggrek Dendrobium Anasmum var Hutoni. Untuk anggrek ini sudah beberapa kali berbunga dan pada saat ini hanya 1 kuntum bunga saja di beberapa rumpun anggrek Dendrobium Anasmum var Hutoni milik saya. Dan untuk anggrek ini khas dari Pulau Kalimantan atau Borneo. Dan tentunya anggrek ini wangi pemen karet. Yang keempat ialah anggrek Dendrobium banti murung yang pada saat ini masih kenop dan belum bermekaran bunganya. Dan ada 2 spike di batang anggreknya, yang satunya masih pendek ukurannya. Untuk anggrek ini sudah
kedua kalinya berbunga. Yang kelima ialah anggrek Tecoster alata. Untuk anggrek ini terbilang anggrek yang rajin untuk berbunganya. Apabila di batang atau bab anggrek masih ada sepek bunganya, lalu muncul lagi sepek bunga yang baru, dan begitu terus menerus seperti tidak ada henti-hentinya untuk berbunga. Dan bila sudah berbunga, untuk sepek bunganya dapat memanjang. Dan bila sudah berhenti berbunga, sepek bunganya hanya mengering saja dan digantikan dengan sepek bunga yang baru lagi. Untuk anggrek ini, saya memiliki beberapa rumpun dan hampir setiap rumpunnya sudah mengeluarkan sepek bunga semua. Yang keenam ialah anggrek Vanda Dry. Untuk anggrek ini sudah berbunga untuk yang keempat kalinya. Dan terbilang rajin berbunga. Sekitar 2 bulanan dari berbunga yang lalu dan berbunga sekarang jaraknya. Dan setiap sepek bunganya bila berbunga bertambah kuntum bunganya, yang sebelumnya hanya 3 kuntum bunga, yang pada saat ini sudah mencapai 4 kuntum bunga. Dan bila muncul sepek bunga di sela-sela daunnya, tentunya di sebelahnya juga muncul sepek bunga. Jadi ada 2 sepek bunga di batang anggrek Vanda Dry-nya. Yang pada saat ini yang sudah berbunga dan yang satunya masih kecil, baru muncul di sebelahnya. Dan untuk anggrek ini wangi sekali apabila dicium di pagi hari dan apabila sedang terkena air hujan, menambah wangi dari kuntum bunga anggrek Vanda Dry ini. Dan itu kuntum sepek bunga yang masih kecil yang nantinya juga akan tumbuh dan berbunga. Yang ketujuh ialah anggrek Oncidium Guanxin Roxge Rupi. Untuk anggrek ini sudah kedua kalinya berbunga dan pada saat itu sudah saya split. Ternyata splitannya langsung mengeluarkan sepek bunga dan langsung dibeli oleh customer saya. Yang pada saat ini ialah anggrek yang saya jadikan indukannya yang pada saat ini sedang berbunga. Di sepek bunganya hanya memunculkan 6 kuntum bunga. Yang 3 kuntum bunganya sudah bermekaran dan yang 3-nya masih kuncup. Yang ke-8 ialah anggrek Oncidium Golden Sour. Untuk anggrek ini terbilang anggrek yang rajin untuk berbunga. Pada saat ini hanya menyisakan 2 kuntum bunga saja yang sebenarnya dapat memunculkan kuntum bunga yang banyak dan ramai. Sayangnya kuntum bunganya dimakan oleh ayam.
Yang ke-9 ialah anggrek Oncidium americana. Untuk anggrek ini sudah ke-4 kalinya untuk berbunga. Pada saat ini sedang mengeluarkan 2 sepet bunga di bab anggrek yang sudah dewasa. Dan pada saat ini di sepet bunganya sudah bermekaran kuntum bunganya. Kuntum bunganya banyak sekali dari sepet bunga yang bercabang-cabang. Untuk sepet dari anggrek Oncidium americana ini memang sangat memanjang, dan di sepet bunganya ada cabang-cabangnya lagi, dan di setiap cabangnya mengeluarkan kuntum bunga yang banyak. Dan untuk anggrek Oncidium yang berwarna kuning memang terbilang rajin untuk berbunga. Yang ke-10 ialah anggrek Oncidium yang masih belum diketahui namanya. Dan pada saat ini masih bermekaran bunganya, walaupun sudah banyak yang berguguran bunganya. Hanya menyisakan 6 kuntum bunga saja. Untuk anggrek ini terbilang lama masa berbunganya, walaupun bermekarannya secara bersamaan. Dan ini untuk kuntum bunganya berbeda dengan kuntum anggrek Oncidium americana. Untuk kuntumnya terdapat totol-totol yang lebih banyak dan ukurannya lebih besar daripada anggrek Oncidium americana. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.